Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mr. Akang. Kali ini kembali Mr. Akang akan bercerita tentang Abu Nawas. Dan dalam kesempatan kali ini Akang akan bercerita bahwa Abu Nawas pernah memiliki batu cincin yang sangat berharga. Dan batu cincin itu sempat hilang, kemudian dia mencarinya sampai putar-putar setengah medi. Ayo kita saksikan kisahnya. Pada suatu hari, Abu Nawas di pagi yang cerah seperti biasa melakukan sarapan pagi beserta secangkir kopi buatan Joni Iskandar. Setelah itu, sebelum dia berangkat melakukan kegiatan yang lainnya, dia melakukan sholat sunnah duha. Dan pada saat berwudu, dia membuka cincinnya. Nah, kemudian cincin itu dia taruh di satu tempat di dalam rumahnya. Nah, setelah sholat duha, dia berangkat berkegiatan tanpa terasa. Sifat manusia adalah lupa. Sifat manusia adalah hilaf. Nah, kemudian Abu Nawas tidak memakai batu cincinnya karena dia lupa. Nah, keluar rumahlah dia. Kemudian dia berkegiatan seperti biasa sehari-hari. Nah, setelah keluar rumah, di perjalanan dia bertemu dengan temannya. Temannya bertanya, "Abu Nawas, mau kemana?" "Wah, biasa, saya mau nyari kayu bakar buat nanti sore dan persiapan besok. Kamu mau ikut?" "Wah, enggak, kami di sini saja, Abu Nawas." "Ngomong-ngomong, sepertinya kamu tidak memakai batu cincin kamu, Abu Nawas." "Oh iya, tidak apa-apa, saya meninggalkannya dan menyimpan batu cincin itu. Karena kalau saya memakai batu cincin itu, selalu banyak orang yang menginginkannya. Maklum, batu cincin mantap." "Oke dah, saya berangkat dulu ya." "Iya Abu Nawas, iya." Nah, setelah Abu Nawas beberapa langkah ke depan, "Iya ya, batu cincin saya di mana ya? Waduh, saya lupa ini. Wah, gak apa-apa dah, ntar sore saya cariin." Terus berangkatlah Abu Nawas mencari kayu bakar ke hutan. Nah, setelah beres mencari kayu bakar, dia membawa pulang kayu bakar tersebut ke rumahnya. Di dalam hatinya selalu bertanya-tanya bahwa dia lupa batu cincinnya di mana. "Waduh, ini batu cincin saya di mana nih ya? Kalau seandainya hilang, waduh, berharga sekali itu. Dari kemarin maka gak saya jual-jual itu batu cincin, banyak yang nawar. Aduh, sekarang kalau hilang gawat ini. Padahal mah kalau dijual mah lumayan. Ah, seperti kita layaknya lah, kalau ada batu cincin yang sedang kita sayangi, waduh itu luar biasa. Luar biasa sudah, ya kan kita demennya. Saat booming batu cincin di kita aja di Indonesia, itu hampir semua orang memiliki batu cincin. Ya kan, ada Kalimaya, ada Kalimantan, ada juga batu cincin Kalijodo. Dari orang biasa, supir, kuli, itu semua suka batu cincin. Terlebih dukun, walah batu cincin nampaknya bener brendol. Apa segede-gede centong. Kadang-kadang tuh batu cincin dukun itu mengandung makna dan spiritual yang sangat tinggi. Kalau ada bocah anak muda nih pengen dikejar-kejar cewek, datang ke dukun, itu salah satunya dikasih batu cincin yang gede banget, segede kepala begini batu cincinnya. Anak muda nanya umpama dukun, "Waduh mbah, gimana ini? Apanya gimana tong? Saya nih kagak laku-laku, jadi jomblo udah lama ini. Nah, mau lu gimana? Hah? Pengennya saya sih dikejar-kejar cewek gitu, mbah dukun. Ya udah, nih gua kasih batu cincin nih yang segede kepal ya. Cuman ada syaratnya." "Apa syaratnya mbah dukun?" "Yang penting saya dikejar-kejar cewek dah. Syaratnya, udah saya dulutin aja. Ya, ingat syaratnya. Kalau lu pengen dikejar-kejar cewek, lu batu cincin, lu timpukin ke kepala cewek." Jelas dikejar-kejar orang ditimpung kepalanya. Ah, ada-ada saja. Ya,
kemudian kita kembali ke Abu Nawas. Nah, setelah sampai di rumah ini Abu Nawas bingung menurunkan kayu bakarnya. Memang kalau lupa itu susah, lupa itu salah satu sifat manusia bersama hilang ya. Nah, dia masuk ke rumahnya, dia cari-cari, lupa dia naruhnya itu. Waduh, bingung ini saya, gimana saya naruh batu cincin itu. Aduh, kalau seandainya dijual kan lumayan ini, mana mau lebaran begini lagi dicariin gak ketemu dia nih. Aduh, gimana ya. Akhirnya Abu Nawas keluar rumah. Di luar rumah dia putar-putar tuh, lagi mikir aja begini, sambil tunggak tengok ke bawah tanah, muter lagi ke belakang, ke depan lagi, putar-putar terus. Waduh, hampir mondar mandir, kalah ke medi putar juga. Ini tetangganya, teman-temannya yang lihat dari kejauhan, lah itu Abu Nawas ngapain ya, putar-putar ke belakang, ke depan, kayaknya mencari sesuatu itu Abu Nawas. Waduh, perlu dibantu nih kayaknya. Eh teman-teman, lihat tuh Abu Nawas. Kenapa? Itu lihat, kayak mencari sesuatu dia. Romannya sih begitu. Ayo kita bantu. Ayo kita samperin. Disamperin lah nih Abu Nawas sama tetangga-tetangganya, sama teman-temannya yang lihat dia lagi mondar-mandir. Nah, nyampe lah nih teman-temannya ke dekat Abu Nawas. Assalamualaikum Abu Nawas. Waalaikumsalam. Eh kalian ada apa nih? Begini Abu Nawas, sepertinya kamu tuh mondar-mandir aja, sedang mencari sesuatu kayaknya Abu Nawas. Apa yang kamu cari? Iya ini, saya sedang mencari batu cincin saya yang mahal itu, yang harganya 1 miliar. No. 1 miliar, sama-sama mencari. Waduh, saya lupa itu di mana ya, kehilangan ini. Aduh, begitulah kiranya. Kalau sudah tiada baru terasa. Dulu mah biasa-biasa aja saya, nah sekarang mah begitu kagak ada tuh batu cincin, aduh lupa saya gimana itu. Sangat berharga, betapa terenyuh hati saya. Ya udah Abu Nawas, kita boleh bantu nyari. Iya, terima kasih, silakan, boleh. Dibantulah sama teman-temannya, sama tetangganya nih, nyari batu cincin tuh Abu Nawas. Cari Abu Nawas masih lupa juga, lupa amat sih kemana ya. Jadi teman-temannya atau tetangganya, ini Abu Nawas batu cincin udah berjam-jam kita di sini kagak nemu juga ini. Aduh, coba lu tanya ke Abu Nawas, gimana dia kehilangan batu cincinnya? Jangan-jangan bukan di sekitar sini, repot juga kita nyari-nyari. Wah, iya juga ya. Ah, udah kita tanya dulu dah, daripada keringnya kita sampai ketek-ketek ini. Deketinlah Abu Nawas sama teman-temannya, sama tetangganya. Abu Nawas, iya saya, kenapa? Begini Abu Nawas, sesuatu yang hilang itu memang perlu dicari oleh kita, tetapi kadang-kadang kita suka lupa Abu Nawas. Apakah ditaruh, apakah di temen, apakah disimpan istri, apakah dititipkan pada saudara kita, apakah digadaikan. Nah sekarang kami mau nanya sama kamu Abu Nawas nih, batu cincin itu hilangnya di mana? Nah ini Abu Nawas begitu temennya menguraikan kalimat seperti itu dan bertanya batu cincinnya hilang di mana, dia baru keingetan kalau tadi pagi dia sebelum sholat duha wudhu tuh batu cincin dia buka, dia taruh dekat sumur di dalam rumahnya di tempat wudhu. Dia baru ingat. Nah, ketika temennya tanya di mana batu cincin itu hilangnya, ini Abu Nawas spontan langsung jawab, di dalam rumah. Waduh, itu teman-temannya godai semua. Yalah. Aduh, Abu Nawas benar-benar batu cincin hilang di dalam rumah, lu cari di luar juga. Ayo pulang teman-teman pulang, ayo. Nah ini teman-teman dan tetangganya Abu Nawas, ada yang pulang separo, ada yang tetap diem di situ. Ini Abu Nawas langsung ngomong sama teman-teman yang diem di situ, sama tetangganya yang masih ada. Teman-teman tetanggaku, terima kasih sudah membantu saya. Ternyata setiap manusia memiliki dua hal yang sangat urgent, yaitu
itu hilaf dan salah. Saya manusia biasa, kehilafan dan kesalahan saya terbukti saat ini. Saya mohon maaf, saudara-saudara sudah membantu saya. Tetapi mari kita ambil hikmah dari kejadian ini, bahwa kita harus senantiasa melihat diri kita sebagai manusia adalah tempat salah dan lupa. Jadi setiap kesalahan kita, setiap sesuatu yang lupa dari diri kita, mungkin berbuat tidak baik pada orang lain, mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus mengerti juga bahwa teman-teman saudara kita yang lainnya pun memiliki hal yang sama. Di dalam diri mereka ada tempat salah dan lupa. Jadi kita tidak boleh egois ketika saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita memiliki kesalahan. Mari kita maafkan. Mungkin kesalahan yang mereka lakukan itu berada di antara dinding hilaf dan lupa. Jadi saya mohon dari kejadian ini, mari kita introspeksi diri, kesalahan, kehilafan pada diri kita, dan jangan mencari kehilafan dan kesalahan di luar diri kita. Seperti saya, batu cincin hilang di dalam, saya nyari di luar. Demikian teman-teman, kisah Abu Nawas, kehilangan batu cincin. Kalau punya batu cincin mahal, simpan baik-baik. Satu saat kalau ada yang nanyain jadi duit kan lumayan ya. Sampai jumpa lagi di kisah Abu Nawas yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.